menghibur diri sendiri. Tidak ada orang yang bisa membuat Anda gembira kecuali diri Anda. Jadi mari saudaraku, jangan setengah-setengah, all out menghibur dirimu. Karena ketika hatimu gembira, tubuhmu akan meresponnya dengan banyak hal positif yang bisa memperkuat tubuh Anda. Di waktu-waktu yang memang bukan milik kantor, itu milik Anda. Lakukan apapun yang perlu Anda lakukan untuk menghibur diri Anda. Anak-anak muda sekarang banyak pilihan nonton drama Korea, drama seri, banyak musik, konser yang Anda bisa pantau bahkan gratis. Hanya di handphone tanpa meninggalkan rumah. Banyak yang bisa Anda lakukan untuk menghibur diri Anda. Dan yang kedua, bercocok tanam, melap tanamannya, memupuki, menyirami, menyiangi. Karena dia tahu kegembiraan dia pada tanaman akan mendatangkan energi baru buat dia. Ada juga teman-teman kita di luar sana, mungkin Anda heran, apa sih yang dipelajari di ikan-ikan seperti ini? Apa sih serunya? Mereka menemukan energinya di situ. Lakukan. Jadi sangat mengerikan kalau di masa yang sangat sempit, masa sulit ini, seseorang tidak bisa menghibur diri. Tanpa disadari, kita bertanggung jawab pada kesenangan yang bisa kita lakukan. Tentu di waktu yang milik kita. Hati yang gembira adalah obat mujarab. Tetapi semangat yang rapuh mematahkan tulang tubuh. Ternyata itu obat yang lebih mujarab dari semua obat. Sehingga ketika asupannya baik, olahraga banyak, tidurnya baik, protokol kesehatannya dijaga, dan hatinya riang gembira, inilah bekal Anda untuk menjaga ekstra Anda. Everybody say bye!